baik karena aku setuju banget Paquito bisa ditaruh di midlane karena Paquito memiliki clearing minion yang cepat, retribution yang cukup cepat. Jangan kalau seorang Sally Bar diberi kebawahin banget saran amat memberikan damage dengan ada Jeff dan juga Gaster. Bahkan kali ini dari amat tidak mau terlalu terburu-buru. Talia silakan. Yap, di sini freeze-nya yang menggunakan mati dengan Tilda. Dia harus... Gaster, dia pindah ke sideline kembali lagi sebagai midlaner. Dan gua rasa tinggal bagaimana nanti untuk tengahnya di sini. Dimana Leo Murphy kita tahu adalah salah satu tanker yang sangat agresif sekali dan bahkan seringkali bisa memancing emosi dari lawannya. Dan itu yang gua suka dari Leo Murphy. Kalau dia bisa tetap mempermainkan hal tersebut seperti ini sekarang, Talia. Iya benar banget. Dan kita lihat di sini dari Leo Murphy-nya mencoba untuk diganggu aja, tapi sementara itu langsung dijadikan first blood. Gak dikasih ampun, dia terlalu bandel ingin merusuh, tapi justru langsung diberikan instant punishment di sini rejeman. Mendapatkan satu buah perbombap. Jeff lagi dikeluarkan menuju ke arah belakang. Sacred Hammer dan bahkan Leo Murphy benar-benar di sini midlane-nya. Kalau kalian sadar, midlane-nya terlalu kuat. Sally Boy menunjukkan seorang Renby dipanggil dengan Hiding One. Tapi ternyata Ejek Thor-nya masih bisa dihindari oleh Sally Boy. The Miracle Boy, The Fast Tank, Hayabusa. Untuk kali di depan sana, amat masih mau lebih. Knockout Rainbow dikeluarkan dan hanya memukul mundur supaya seorang Sally Boy bisa masuk ke arah Tartle. Silakan Talia. Iya, mencoba untuk mengamankan Turtle di sini. Alter Ego nampaknya tidak terjadi kontes sedikit pun. Tapi kali ini Freeze mencoba untuk melakukan informasi ke teman-temannya. Datang juga bala bantuan dari Renfield, tapi di sisi depan Ahmad mencoba untuk mengganggu. Tapi kali ini satu BBU ternyata berhasil untuk di-steal Turtle-nya oleh Renfield. Di sisi lain Leo Murphy sekarang langsung aja Templos Outplayed. Gak baik banget, Yipem berhasil mendapatkan Turtle plus satu pick up terhadap Leo Murphy. Alter Ego, apa yang terjadi di early game di sini, Wawa? Yes, kalau kita lihat memang masih belum terlalu terfokus untuk Alter Ego-nya sekarang. Cuma memang beberapa momentum base yang dibangun oleh mereka juga ini. Iya, meskipun mereka gagal tadi untuk mendapatkan turtle, tapi at least mereka juga bisa menukarkan hal tersebut dengan mendapatkan outer shield gold. Jadi masih cukup secure ataupun aman. Ya, rugi XP dikit lah kalau kita bilang. Sedangkan di bottom lane-nya juga tergantung dari BBU-nya, ini Link bakal mengarah ke mana. Karena memang kita melihat perform dari Link selama muncul di hari pertama kuat banget, di hari kedua juga tadi dipakai oleh Stars yang luar biasa. Tinggal menunggu saja sekarang apakah Link tadi seorang BBU bisa mengarah ke mana sedikit. Oke, tapi ternyata dia top lane standar. Rampi bawah coba dipasang, tapi besar di Shadow Kill belum dikeluarkan. Dan bahkan masih ditahan oleh Sound Sailor dari Miracle Boy. Dino mencoba untuk menahan Leo Murphy 2 versus 3. Dylan is coming. Dylan tidak ada pilihan, tapi ternyata digoceng begitu saja. Ternyata Dylan bukan digoceng pilihan, tapi digoceng sama Dino. Dan bakal dibalikan keadaannya. Dylan terkena damage yang cukup besar dan tidak ada mana di arah mid lane. Kali ini para pemain dari tim Kingpem mereka kehilangan 1 poin. Tapi mereka itu cuma ketinggalan 1500. Silakan tadi. Iya, di mana juga dari seorang BBO tadi kita melihat ketika dari Renfi bersama dengan Dylan mencoba memberikan pressure terhadap Leo Murphy, dia fokus untuk purple buff ya. Karena kita tahu Link tanpa purple buff itu bagaikan motor tanpa bensin, gak bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat di area bottom lane sudah ada sedikit skirmish sebentar lagi, tapi di sisi lain Renfi yang dikejar oleh Ahmad langsung mendapatkan Cyclone Eye. Mencoba untuk recall, apakah akan dipaksakan aja atau Ahmad bermain lebih sabar lagi, mengingat di bawah juga ada BBU bersama dengan Dylan di sini Ranger Mas. Oke, Frieza sampai nggak bisa bantu karena bottom lane di denial, di cutting rotasinya oleh seorang Ahmad. Tapi lihat Baby Way di arah bottom lane pun juga nggak bisa terbang terlalu jauh karena ini bisa saja diamanin oleh permainan dari tim Alter Ego. Bahkan di arah bottom lane lihat Dylan di
tidak bisa bertahan kali ini. Atas bawah tetap juga dengan Arnie Henry ya. Oke, Oppo, terima kasih banyak. Dan kita bakal menuju ke breakout line of the Red B dengan Shadow Kill. Bakal diamankan oleh serang yang besar, dikasih begitu aja oleh seorang Ahmad. Damage yang besar diberikan oleh seorang Ahmad di arah tengah. Shadow Saber dikeluarkan, Dylan menjadi pilihan. Habis itu punya Dylan, kali ini belum memiliki damage yang cukup untuk menemukan seorang Ahmad. Ini dipaksa, agak bantu Shadow Kloton, damage yang tidak ada. Satu buah Gini Warriors tempat, lebar pin teman begitu saja. Ahmad Gleri Bini menjadikan seorang Adam. Adam sepertinya juga tahu kalau Ahmad ini memberikan damage yang besar. Bakal coba dibalikkan, tidak ternyata bakal ada rotasi karena Tarto melihat potensi dari tim Alter Ego. Ada celah sedikit untuk mendapatkan Tarto kali ini. Talia, silakan. Iya, di arah bottom lane kita juga sudah melihat orang menakutkan memberikan burst kali ini kepada seorang Ellie. Dan ini dia, kita akan melihat sedikit player gold by Livin by Mandiri. Ini 4 pemain dari Alter Ego Esports memiliki gold yang cukup tinggi sekali. Dan ini dia Talia, sudah ada kejar-kejaran yang terjadi ternyata. Bisa ke arah tengah dan bakal coba dipasangkan begitu saja. Sepertinya nggak ada inisiasi untuk lanjut. Dan ini saatnya Tartal untuk Alter Ego, silakan Talia. Yap, Tartal kali ini bisa diamankan oleh Alter Ego. Tapi ingat, Kik, ntar lagi aku coba untuk mengkontes. Sudah ada Renvi yang langsung membuka ejectornya. Sementara itu Freeze cukup sekarat, dia tidak bisa berbuat banyak. Dan nampaknya akan diberikan aja karena Dylan di area bottom lane bisa menukarkannya dengan satu Outer Turret. Pertukaran cukup untung, tapi ternyata apa yang terjadi di area top lane fight berhasil menumbangkan Adam dengan follow kill. Sementara Sally Boy merontokkan semua jungle yang dimiliki oleh Givem kali ini, Ranger Mas. Tapi melihat ada tifa di arah top lane, Sally Boy seorang main ke boy langsung aja di arah belakang. Seorang diri saya tukar dari belakang, tapi bisa berhasil dapatkan. Ada satu wakil Ispri mencoba dikejar, tapi ternyata Lever bisa mati. Waduh, oleh seorang Adam ditaruh itu saja Sally Boy. Apa yang terjadi? Terlalu jauh Dadak Masino gak bisa bergerak. Chill langsung saja Talia, silakan. Yap, Sally Boy ditumbangkan kali ini, tershutdown sudah. Sementara itu Ahmad melihat adanya free space yang terjadi bersama dengan adanya Emerald, dedikasikan aja. Purple buffnya berhasil dicuri kali ini oleh Alter Ego Geekfam. Mereka masih ketinggalan Nagor sejauh 4000. Setup seperti apa yang diperlukan Geekfam di sini, Om Wawa? Ya, gue rasa dari Geekfam mereka harus menunggu ya sampai Alter Ego out of position baru mereka bisa melakukan counter juga. Cuman memang Alter Ego backupan mereka sangat-sangat cepat sekali, terbukti dengan adanya Impulsion bersama dengan Lunox dari Dino tadi yang langsung masuk bersamaan untuk menyelamatkan si Selima. Itu luar tangan, sangat cepat sekali. Dan ya, itulah pasti yang kita harapkan dari Alter Ego Esports, bagaimana mereka bermain as a team sebagai suatu unit. Juga terbukti bahwa kali ini Alter Ego Esports mereka lagi pegang tempo permainan sekarang. Dan dari itu mereka agak sedikit takut kali untuk bisa keluar, apalagi di depan sana bahaya terjadi mungkin dari Emerald juga. Oke, ternyata kayak di bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menakut-nakutin. Tapi Sally Boy tidak getar sama sekali, dia masih punya adanya Shadow Kill, dia masih ada kuat Shadow untuk escape mechanism-nya. Dan kali ini langsung bergerak rotasi ke area bottom lane, mencoba untuk mendapatkan satu Outer Turret. Karena tadi di area bawah Dylan sudah mencuri satu turret dari Alter Ego, mereka ingin membalaskan dendamnya. Dan Lord kali ini sudah hadir, akankah Alter Ego langsung bergerak untuk mengamani Lord kali ini? Di sisi lain Ahmad satu lawan tiga di bawah dulu, sudah ada langsung si Kling Eagle cukup sekarat. Ahmad langsung tidak tembelam bantuan dengan adanya teman-teman yang lain di sini. Oke, selamat gosil dari keluarga Dino, gak berhasil terlempar. Lumpur pilih pasangan, ini masih tahan. Tapi
korban selanjutnya. Nino gak bisa bertahan lagi, tapi Baby Way masih mau lebih. Dia Desperado di belakang sana, tadi bisa menyetop pergerakan dari seorang Fai. Absorb damage-nya, bakal coba disep. Ada pun harus mundur ke arah belakang. Polistar menemukan Polimonster, memaksakan kanan, tapi ternyata Fai berhasil bertahan, berhasil kabur dari gerakan tim King Fai. Main Italia, silahkan. Yep, Fai masih bisa bertahan di lini terdepan, masih cukup sustain. Dan lihat, ini ada real time probability by Samsung Galaxy A Series 64-35 sudah nambah kali ini persentase dari Geek Fam Ranger Mas. Yep. Oke, okay, dan bahkan like kali ini real time probability TV. Susah juga ngomong bahasa Inggris ya guys ya. Tapi ternyata itu adalah real time yang benar-benar. Bang, mau nanya dong bang, itu real time-nya dapat dari mana? Itu semua hasil analisa yang berada di dalam in-game-nya. Dari mulai gold, dari mulai kill, dari mulai turret, semuanya itu terhitung terhadap real time probability itu. Dan bahkan kali ini Geekpam, mereka sudah melakukan invasi seperti yang menunjukkan seorang Pai. Jadi pilihan pertama, konsel telah dikeluarkan, berada dominasan, Pai gak bisa bertahan. Dan lihat Pai bakal ditumbangin dengan cukup cepat oleh seorang Freezer. Sepertinya mereka ingin memasangkan, mendapatkan bapak lo terhormat. Dan Ahmad pun sadar akan hal itu. Ahmad memilih untuk mendapatkan objektif game terlebih dahulu, biar minionnya bisa masuk ke arah belakang. Tapi Frieza setengah darah. Apakah mereka masih mau memasangkan perang yang tiada henti dari pasukan King Fam ID terhadap pasukan Alter Ego Esports? Talia, selamat. Seorang Baby karena Link sangatlah dependent dengan adanya Purple Buff. Tapi opung wow, gimana ngeliat permainan dari Alter Ego Esports yang setidaknya kali ini dia melakukan blunder menurut aku pribadi. Gimana opung wow? Iya, kalau kita lihat memang mereka rekam-rekam dan Geek Fam mereka menemukan celah, setitik celah yang dimaksimalkan tadi dengan adanya Link juga yang langsung mempunish dua pemain untuk Alter Ego Esports sendiri. Dan tinggal bagaimana tim fight sih dari Alter Ego, karena tadi kalau kita lihat di early mereka leading dengan cukup jauh. Dan Geek Fam ketika mereka sudah mulai mengejar seperti ini dari Alter Ego Esports, mereka sudah mulai harus berpikir jangan sampai kita pick off 1-2 pemain, dan bahkan untuk Lord yang pertamanya bisa terculik ke arah dari Geek Fam. Karena banyak sekali hero-hero dari Geek Fam yang bisa melakukan inisiasi, dan bahkan semuanya 5 hero inisiasi ini dipegang oleh Geek Fam. Ada Alice yang bisa langsung membang ke belakang, masih ada Sibling Eagle dari Matilda, ada Link juga bakal. Jadi Alter Ego mau gak mau mereka bermain seperti ini, mereka akan bersembunyi juga sambil menunggu momen yang tepat untuk bisa menculik pemain Alter Ego. Kali ini bakal ada team fight, dan bahkan ternyata langsung ada karbang kartu yang sampai berikan Celibor dari Medical Boy. Ada menzoning A, Celibor bakal coba mundur terlebih dahulu. Leomor di depan sana, Pai berhasil mendapatkan satu. Jauhnya jauh tertinggal, sempat kali ini bakal team fight menuju ke arah Lord. Sedangkan double kill didapatkan begitu saja oleh seorang Pai. Pai masih mau lebih, ada pilihan dan tidak ada dengan triple kill. Lagi Barca Mania kali ini, ada buat last hit, berhasilkan dia berhasil kembangkan. Tapi ternyata tidak, Babylonnya masih bisa loncat karena Tomten. Satu buat Debian Swan ke arah belakang, hanya untuk bisa kabur. Karena lihat, masih butuh 7 detik lagi. Tapi kembali ke Land of the Dead, dan tiga lane yang berbeda diamankan oleh tim Lord dari Ego Esports. Di zoning out begitu saja, di clear tanpa ada lawan sama sekali, Talia. Ya, menyisakan Baby sendirian, dan kali ini sudah ada datang bola bantuan dari Renvi. Tapi Geek Fam sudah kehilangan dua inhibitor syarat mereka. Begitu pula Purple Buff dari Link, langsung dengan cepat dan sigapnya diamankan oleh Sally Boy. Mereka harus berotasi, bergerak ke area Lord kali ini tanpa balasan pada yang terjadi kontes sedikit pun. Geek Fam hanya bisa pasrah karena lihat bagaimana Leo Murphy zoning dengan ada inversion juga langsung aja
yang pecah. Masih bisa starting di area depan, di sisi lain justru Alice yang terpikok. Sementara itu, sudah tumbang Yuzhong. Kali ini Lingnya menggila, tapi di sisi lain Matildanya juga harus menyusul maut. Yuzhong jadi the next target, sudah berhasil ditumbangkan, tapi Ling debut. Kali ini killing spree dari Sally Boy. Double kill sebentar lagi berhasil